Kami Desa Sindang Jawa ini awalnya desa sangat tertinggal, sampai-sampai mendapat julukan si bungsu, artinya desa yang paling belakang begitu. 4 tahun berjalan, alhamdulillah Sindang Jawa ini dianugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi desa maju. Dengan desa maju ini, alhamdulillah kita juga berbarengan dengan ditunjuknya sebagai pilot project desa digital. Desa digital itu sendiri memang sangat membantu bagi pemerintahan desa Sindang Jawa ini terkait dengan pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat. Khususnya pelaksanaan administrasi keuangan, juga sistem pembayarannya yang semuanya non-tunai. Pertama, kami sangat terbantu dengan adanya dana desa. Perlu kami sampaikan bahwa manfaat yang paling utama yang dapat kami rasakan adalah pertama, kami terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya uang tunai yang sangat berlebih di kas atau di bendahara desa. Kemudian sistem pembayaran yang kami laksanakan di sini semua berbasis digital. Dan untuk warga Desa Sindang Jawa sendiri memudahkan setiap masyarakat yang ada di Desa Sindang Jawa pada saat bertransaksi mau tarik tunai ataupun untuk mengirim, untuk setor tunai. Berkat inovasi desa digital, kami sebagai masyarakat sangat merasakan manfaatnya, yaitu sangat memudahkan kami untuk melakukan pembayaran BPJS, listrik, dan pembayaran yang lain-lainnya bisa dilakukan di sini, di dekat rumah. Saya sudah 2 tahun menjalankan program desa digital. Alhamdulillah, penghasilan saya jauh lebih meningkat. Jadi intinya memang dengan desa digital ini sangat membantu dari sisi pemerintahan maupun dari masyarakat itu sendiri.